Rabu sore, Dahlan Iskan keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur seusai memenuhi panggilan penyidik. Sejak pagi, mantan Menteri BUMN ini menyelesaikan proses tahap 2 di ruang tindak pidana khusus Kejati Jatim. Dengan pelimpahan tersangka, Dahlan Iskan dan barang bukti ke Kejaksaan penuntut, berkas perkara korupsi PT Panca Wira Usaha ini akan segera disidangkan di pengadilan tipikor. Dahlan Iskan juga menyatakan akan tetap menempuh upaya hukum pra-peradilan.